Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Saya akan membuat kopi susu ala kafe. Di sini saya menggunakan kopi biasa, kopi bungkusan biasa ya. Dan satu gelas air putih 150 ml. Tadi kopinya saya kasih 1,5 sendok makan dan air 150 ml. Kita menggunakan susu kental. Susu kental manis. Sini kopinya saya masukkan 1,5 sendok. Ini kita masak dengan air 150 ml sampai mendidih, benar-benar mendidih. Kita tunggu saja sampai mendidih. Sudah mulai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan. Kita diamkan sementara. Sementara itu, kita menuangkan susu, susu kental manis. Kita diamkan agak 1 menit. Jadi, kalau kita diamkan, dia serbuk-serbuk kasarnya itu akan ngendap ke bawah. Setelah kopi mendidih, kita diamkan 1 menit sampai benar-benar dia mengendap serbuk-serbuknya tadi. Setelah 1 menit, mari kita tuang ke gelas yang berisi susu kental manis. Pelan-pelan. Ya, kita sisain sedikit karena sini banyak serbuk-serbuknya, serbuk kopi. Kita aduk. Jadi, ya, inilah dia kopi ala kafe. Kopinya mantap, maknyus. Yuk, silakan dicoba, teman-teman. Tapi dimasak kopinya ya, seperti yang saya contohkan tadi. Semoga bermanfaat untuk pecinta kopi. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.